Agung PBB baru-baru ini, satu lagi anugerah saya kira sangat signifikan di kalangan sektor pendidikan tinggi, pastinya satu yang kami kongsikan dengan anda pagi ini, iaitu ASEAN Energy Management Scheme EMAS yang melibatkan juga Energy Performance Contract, kontrak pengurusan tenaga, dan Politeknik yang berjaya mengangkat nama dan mengharumkan nama Politeknik, pastinya Politeknik Merlimau, ingin kita kongsikan secara lanjut bersama anda, bersama tamu di studio pagi ini, Encik Zulkarnain bin Haji Jobshi yang merupakan pengarah Politeknik Merlimau, dan juga Encik Muhammad Nazri Ismail, yes, yang merupakan pengurusi Polygreen, yeah, Politeknik Merlimau. Sebelum kita tanya lebih lanjut tentang Polygreen itu, mungkin Encik Zulkarnain yang boleh kongsikan secara secara am, ya, pengurusan tenaga itu merujuk secara spesifik kepada apa? Kami sebenarnya dari segi apa Polygreen ni ataupun amalan hijau ni, kita fokus more lebih pada pengurusan tenaga. Tenaga, terutamanya tenaga elektrik lah. Tenaga elektrik. Ya, supaya dapat menjimatkan bayaran bil bulanan kami. Adakah Politeknik Merlimau antara pioneer ataupun perintis yang memperjuangkan pengurusan tenaga ini? Ya, buat masa ni we are the apa the perintis lah, dalam dari segi pengurusan tenaga, dan kita juga antara politeknik yang pertama lah, ya, yang dinobatkan sebagai politeknik yang serius dalam pengurusan tenaga, sejajar dengan kerajaan negeri Melaka lah. Sebab Melaka ni asal sebuah negeri bandar teknologi hijau. Jadi kita ni sebagai orang kata pelengkap lah, dalam negeri, sebab kita di negeri Melaka. Sebagai pengurusi Polygreen, Encik Nazri, sejak bila sebenarnya pengurusan tenaga ataupun Polygreen ini dibawa masuk ke Politeknik? So untuk makluman tuan-tuan dan puan, Polygreen ataupun pusat tenaga ni kita dah mula pada 2011 lagi, di mana pada 2011 kita melaksanakan program secara Energy Formal Contract dengan syarikat ESCO, dan daripada situ kita dapat menjimat tenaga kita lah, selaras dengan kehendak kerajaan, yang mana kerajaan perlu setiap kementerian perlu dapat menjimat sekurang-kurangnya 5% setiap tahun. So kita dah capai dari situ lah. Kita ingin tahu lebih lanjut tentang anugerah yang diterima baru-baru ini. Mungkin Encik Zulkarnain yang boleh kongsikan secara lebih lanjut. Dari aspek mana pengiktirafan itu diberikan? Kami sebenarnya dah dapat beberapa lah award, dari segi amalan kita, dari segi pengurusan tenaga. Antaranya yang paling orang kata yang kita banggakan, kita menerima dari segi ASEAN, ASEAN Energy Awards di Laos, di Vientiane, Laos. Itu pada 2014, tahun lepas, 2014. Tahun lepas. Kemudian kita juga menerima award daripada KETA dari segi pengurusan apa small and medium scale building. Untuk building. Dan yang terbaru sekali kami juga dinobatkan sebagai Johan, kategori IPT daripada Perbadanan Teknologi Hijau Negeri Melaka. Untuk amalan hijau. Untuk amalan hijau. So awards kita dah banyak dah. So we are very proud and we are the pioneer lah. Banyak and counting. Banyak dah, akan bertambah lagi. Banyak lah. Encik Nazri, apa antara contoh-contoh mudah yang kita boleh jelaskan kepada para penonton? Apa antara amalan-amalan yang dilakukan yang membolehkan status ini diberikan kepada Politeknik Merlimau? Okey, berkaitan dengan pusat tenaga, kita ada beberapa aktiviti lah. Okay, kalau yang melibatkan tanpa kos, biasa kita lebih berkempen khusus melibatkan kepada semua warga poli ataupun kepada jantan kuasa. Dan kalau yang melibatkan kos, kita menjalankan aktiviti dengan melibatkan dengan syarikat itulah, di mana kita fokus utama kita, kita menjimatkan elektrik dengan menukar lampu Kalimantan daripada T8 kepada T5, menukarkan aircon yang yang saving energy, tukar hidrokarbon gas untuk aircon, dan beberapa aktiviti lain. Selain daripada itu, kita juga buat secara reschedule berkaitan dengan aircon. Contoh, kalau sebelum ni kita on cooling tower pukul 7.30, tutup pukul 5.30, pukul 6. So sekarang kita reschedule balik, kita on pukul 8, pukul 5 kita off. So itu dah sikit banyak dapat ada saving kat situ. Aircon ataupun hawa dingin, yes, memang hawa satu dingin yang sangat penting di Malaysia. Kadang-kadang panas, Cik Zulkarnain. So, kalau di bangunan, bukan 60% lah penggunaan ni. Jadi bagaimana kalau mengurangkan ataupun penjadualan semula ni tidak memberi kesan tidak selesa kepada para pengguna bangunan? Tidak. Dari segi penjimatan tu, kita tidak mengamalkan tutup aircon atau tutup lampu dan sebagainya. Kita menggunakan teknologi. Macam tadi, tukar kepada daripada Kalimantan, jenis T8 ke T5.
dan juga aircon-aircon kita tukar gasnya kepada sebagaimana dikatakan oleh Cik Nazri kepada jenis yang hidrokarbon. Ada yang berpandangan bahawa untuk menukar material kepada yang lebih mesra alam, dia agak mahal. Pandangan Cik Nazri bagaimana? Ya, betul, lebih mahal. Tapi dari segi untuk jangka masa panjang, dia lebih untung sebenarnya. Mungkin peringkat awal, kita perlu labur lebih tinggi lah, kos yang lebih tinggi. Tapi untuk dari masa panjang, rasa kita lebih untung. Disarankan kepada penghuni rumah, premis perniagaan semua, Cik Zul. Digalakkan. Dari segi itulah, kalau sistem cantik, secantik mana sekalipun, ia memerlukan sokongan pihak sekeliling, warga politeknik sendiri. Bagaimana persediaan diberikan kepada warga politeknik, Cik Zul? Kita banyak bagi pendedahan lah. Kalau umpamanya kepada pelajar kami, semasa mereka mula-mula mendaftar diri semasa minggu sekenal, kita dah bagi taklimat kepada mereka bahawa inilah amalan yang terbaik kepada mereka. Ya? Sebab pada kami, kalau seorang pelajar dapat kita boleh orang kata ubah gaya hidup dia, dia boleh influence atau memberi kepada keluarga dia pula. So katalah seorang boleh menukar kepada lima orang, maknanya dia multiplying factor tu amat baik kepada negara kita dari segi amalan hijau ni. So staff juga kita bagi awareness dan sebagainya di peringkat politeknik Melimau. Adakah itu sebahagian dari kronologi EPC? Secara lanjutnya apa lagi yang berlangsung dalam susun atur EPC itu? EPC tersebut adalah energy performance contract di mana kita membuat perjanjian dengan satu syarikat ESCO untuk melaksanakan program penjimatan tenaga. So kita bayar kepada syarikat tersebut based kepada penjimatan kita lah. So mana syarikat melabur kepada satu agensi tanpa kerajaan tanpa menggunakan kos pun. So itu semua ditanggung. Jadi daripada saving tersebut yang kita bayar pada syarikat tersebut. So aktiviti yang dibuat tersebut adalah khusus untuk kita dapat penjimatan tersebut. Banyak soalan yang bermain di fikiran para penonton pastinya, antaranya sejauh mana penjimatan yang telah dapat dicapai, Cik Zul? Kami dari segi penjimatan pada awalnya semasa kita telah diaudit dan sebagainya sebanyak 17%. Kerajaan meminta kita buat penjimatan 5%, tapi kita dah achieve 17%. 17%. And that one is during our first ni audit 2013. Kemudian kita telah meningkat kepada 18.9%. Hampir 4 kan. Yang terbaru ni turun sedikit 18.5% kerana kita telah menambah bilangan aircon lah. Kerana ada apa? Area yang kita tambah. Area yang ditambah untuk pemasangan aircon untuk keselesaan warga politeknik. Barangkali untuk memberi lebih pemahaman kepada para penonton, Cik Zul, Cik Nazri, bila visi jangka panjang itu selepas dilakukan, di manakah atau kepuasan yang kita dapat dengan melakukan EPC secara sistematik, Cik Nazri? Okay, EPC ni kita satu kontrak. Dari skop yang lebih luas lagi, kita nak melaksanakan polygreen. Di mana bukan elemen tenaga saja yang kita ambil kira, elemen pengurusan air, pengurusan alam sekitar, pengurusan perolehan hijau, perolehan biolandscape, sisa. So banyak. So itu merangkumi keseluruhan untuk melengkapkan sebagai kampus hijau. So kita nak supaya kita politeknik support kepada government untuk mencapai intensity karbon, pengurangan karbon sebanyak 40% pada tahun 2020. Itulah bila kita dengar universiti di Jerman sebagainya, kita pun berada di tahap yang sama. Encik Zul, bila Encik Zul cakap tentang sisa tadi, bagaimana pastinya ini disebut baik dengan polisi baru ni, pengasingan sisa pepejal, bagaimana langkah-langkah dibuat oleh politeknik? Dari segi sisa pepejal, kita pun telah membuat satu MOU dengan SW Corp, Solid Waste Corporation, di mana kita telah membuat perbincangan dengan mereka bagaimana langkah-langkah lagi yang kita boleh capai supaya lebih berkesanlah dari segi pengurusan sisa dan sebagainya. Kita juga telah mewujudkan kita ada kantin dan kafeteria di mana barang-barang buangan tu kita telah sisa itu di recycle menjadi baju kompos. Kita pun amat terima kasih. Kita menerima sebuah sebiji mesin kompos yang disumbangkan oleh pihak Mosti kepada kami. Dan dengan itu kami dapatlah recyclekan waste material, sisa-sisa daripada kantin kita kepada baja yang kita boleh jualkan melalui
apa program keusahawanan pelajar pula. So itu menjadi satu sumber pendapatan kepada kelab keusahawanan lah. Jadi bukan sekadar zero wastage, pembaziran sifar boleh menjana pendapatan. Untuk langkah panjang, Encik Nazri, apa lagi yang disusun atur dalam pengurusan tenaga ini di Politeknik? Pengurusan tenaga, buat masa akan datang kita akan cuba tukar, kita akan tambah untuk penjimatan daripada 70% kepada target kita 25% lah untuk akan datang. Tak mustahil tu. Tak mustahil, insyaAllah. Kita akan cuba pasang stabilizer di substation dan kita akan pasang automation system di AHU system dan juga kita akan tukar lagi lampu-lampu kelimatan yang masih kita belum tukar. Sebab kita tukar hanya 1/3 baru. So masih banyak lagi. Jadi masih dalam perancangan. Terima kasih Encik Zul, terima kasih Encik Nazri. Terima kasih. Wow, begitu singkat sebenarnya banyak yang bermanfaat telah dikongsikan. Dan diharapkan juga banyak lagi institusi pengajian tinggi mengikuti jejak langkah yang sama dan boleh memberikan satu persekitaran yang lebih sihat kepada Malaysia.